seorang pria sedang menjemur beberapa pakaian di depan speedboatnya. Namun pria ini sungguh kaget ketika melihat pakaian itu sudah hilang di jemuran. Ternyata ketiga duyung itulah yang mengambil pakaian yang dijemur di sisi kapal. Sekarang para duyung sudah siap muncul di jalan dengan memakai pakaian curian. Saat akan melangkah, duyung ini jatuh ke aspal. Dia belum terbiasa berjalan menggunakan kedua kakinya. Kedua temannya pun jadi merasa khawatir akan hal itu. Mereka pun berjalan dengan cara jalan yang sangat aneh. Dengan kaki yang gemetaran, tiba-tiba seorang wanita berlari dan menabrak mereka semua. Mereka pun jatuh berjamaah di aspal. Tiga duyung ini sangat kesal dengan perlakuan manusia yang seenaknya. Walaupun sulit, perlahan mereka mencoba berdiri kembali. Lalu apakah mereka berhasil bertemu dengan pria duyung itu? Kalau seru, ketik lagi.